Terima kasih Pak Dekan atas hadirnya. Terima kasih kepada seluruh hadirin, khususnya mahasiswa dan bapak ibu dosen serta dekan telah menghadiri acara kuliah praktik kewirausahaan digital di era artificial intelligence. Adapun agenda yang kami hari ini yang pertama adalah sambutan Bapak Dekan, Bapak Eko Prasetyo. Yang kedua, pemaparan materi pertama atau satu dari Ibu Marinda Novitasari S.Pom., dengan perwakilan dari Isa Production Jakarta. Maka dari yang kedua, pemaparan materi yang kedua dari Bapak Rizky Zainal, Bapak Rizky Fahriel Zainal, SDMO dengan tema Tim Digital Skill ITS dan UNICEF. Temanya adalah disekiti untuk produk film dan video. Yang keempat, pemaparan materi ketiga dari Bapak Mahaputra Hidayat S.Pom., perwakilan Tim Digital Skill ITS dan UNICEF, dengan tema produk film dan video. Yang kelima, tanya jawab. Setelah pemateri selesai, tanya jawab. Setelah itu menutup dan oke, sebelum kita ke tahap selanjutnya, marilah kita mulai kuliah ini dengan bacaan bersalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar acara kuliah kamu hari ini. Untuk acara selanjutnya, kami persilakan Bapak Dekan untuk memberikan sedikit sambutan untuk acara yang sama hari ini. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mahasiswa ekonomika, jadi, kuliah tahun ini
itu adalah salah satu bagian dari kegiatan untuk meningkatkan suasana kerja di korporasi. Jadi yang namanya itu tidak hanya kuliah di kelas, tidak hanya kuliah di kelas, juga tidak hanya terbatas kegiatan kalian di luar kelas atau sekolah, dan juga tapi di kampus, di hotel, kemudian yang lain. Namun juga yang tidak kalah penting itu adalah adanya penambahan kegiatan wawasan di lewat kelas, sebetulnya di lewat juga di perkuliahan yang eksklusi ya. Nah, kita juga ini topik yang kita dan tentunya saya rasa sebagian dari mereka memandang sebenarnya sebagai sebuah hal baru selain dari yang sudah ada mengajari di kelas. Tapi dari wira usaha era seperti ini sebenarnya aku sebenarnya itu ada sebenarnya itu apa? Jadi bagaimana agar kita yang bergerak atau berkecimpung di bidang IT itu dapat selalu tidak hanya dari bekerja, tapi juga bisa dari kegiatan wirausaha yang kita jalankan. Nah, hari ini ada tiga pemateri dari kelasnya semuanya. Lalu materi ini saya rasa bisa spesial, maka pasti tidak biasanya itu ya. Dan kalau makin keluar pasti banyak itu tuh poinnya cara ya poinnya cara makanya tuh kalau kalian tidak apa ya, mungkin dari ini belum bisa dilakukan saya juga dapat ikut untuk disimak yang baik ya kalau tuh bisa mau bertanya baik saya kira itu ya itu yang kita sampaikan kalau ada saya mengajar ini salah satu dari pelajaran saya. Baik, saya rasa cukup dari saya selamat mengikuti dari kegiatan ini dan kita berapa lama dari semuanya. Saya ingin tentang tata-tata produksi film ini dengan waktu pemaparan 30 menit untuk Ibu Marila kami persilakan. Pengumpulan dana dan materi itu digunakan untuk sebagai kita mengumpulkan apa tujuan dari sebuah pembuatan film tersebut. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pengumpulan dana dan materi ketika kita akan membuat film-film kebutuhan komersial seperti yang saya buat seperti ini, kita menanyakan kepada klien, oh klien butuhnya apa? Data-data kita kumpulkan, apakah ketika klien menyampaikan kebutuhannya itu bisa nyampe enggak nanti filmnya itu sesuai dengan keinginan klien. Dari produksi itu sendiri pengumpulan data dan materi, lalu selanjutnya tahap selanjutnya adalah konsep. Konsep itu apa sih? Nah, konsep itu bagaimana ketika kita bisa mengolah dari data dan materi yang sudah kita dapat, kita olah sambil mengembangkan imajinasi seorang di sini, kalau di sini kita punya sutradara dan penulis naskahnya itu nanti dituangkan apakah nanti bisa
bisa sesuai jalan ceritanya ini nanti kan banyak tuh kalau kita kadang lihat film-film baru tuh oh masih film baru tapi mereka sudah mengcover bisa penyampaian masuk ada beda yang kadang karena konsepnya kurang paham sehingga mereka jalan ceritanya tidak nyambung ya ada ya kan nanti di situ selanjutnya ada tahap planning atau perencanaan sebuah produksi langkah kerjanya sebuah produksi dalam masakan tidak terlepas dari jadwal kerja jadi pastinya ketika kita memplanningkan sesuatu harus kita planning dengan mana baik budgeting baik waktunya harus lokasinya itu harus kita sesuaikan karena apa ketika kita tidak memplanning dengan baik dan benar itu akan membengkak suatu biaya produksi yang itu berpengaruh juga nanti pada akhirnya mengeluarkan waktu tidak sesuai dengan jadwal gitu. Penggunaan praproduksi sudah masih kita di dalam praproduksi. Setelah jadwal susun rapi kemudian kita mulai merancang anggaran serta biaya pendanaan produksi film tidak tergantung apakah tujuan pribadi atau proyek itu sudah terancang dengan baik atau belum. Lalu setelah penyiapan planning untuk konsep dan lain sebagainya kita juga memikirkan teknologi-teknologi apa saja yang perlu kita butuhkan ya kan? Dalam dunia perfilman banyak aplikasi yang bisa kita gunakan yaitu mungkin dari hardware-nya ya misalkan kita mau pakai kamera seperti apa kita mau pakai budget seperti apa budget itu nanti pengambilan suara lalu nanti kita menggunakan aplikasinya ketika editing mixing seperti apa nah mungkin itu nanti lebih jelasnya yang lebih kompeten memang nanti bisa dilanjutkan aja nanti di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapannya. Selain itu jangan lupa untuk properti kendaraan produksi film itu juga kita butuhkan. Jadi untuk mendukung jalan dari alurnya cerita itu kita perlu pemikiran yang matang tentang properti. Oh misalkan bisnis yang sekarang kan ada pengambilan take shooting film itu kita tidak satu hari pun langsung selesai. Jadi misalkan hanya untuk adegan ini kita lakukan satu hari. Jangan lupa hal-hal framing dan kecil itu juga diperhatikan dengan oh ketika tadi dia pakai baju warna biru, kerudungnya warna putih. Nah mungkin ketika nanti ada pemotongan film atau pemotongan shooting itu terjadi, jangan sampai nggak sinkron nanti di scene yang ini bajunya berbeda itu kan juga jadi nggak nyambung. Itu jangan lupa hal-hal remeh dan itu juga perlu diperhatikan baju terus aksesoris atau misalkan seperti persterilan lokasi dan lain sebagainya itu juga diperhatikan karena selanjutnya adalah aplikasi multimedia produksi. Kebetulan dari kami kemarin ada memakai beberapa aplikasi antara lain yaitu mungkin kita menggunakan software Corel Studio ada software Sony Vegas, Cyberlink dan Swiss V2, SoftWorks 10, atau Audition 2, software Adobe Video Converter dan Corel Draw serta Adobe Photoshop juga jadi dari tools tersebut tidak menutup kemungkinan banyak tools-tools yang mungkin teman-teman tahu bisa digunakan sebagai pendukung dan supporting untuk pembuatan film. Nah, jadi tergantung dari kalian dan skill masing-masing itu boleh diasah sedemikian rupa dan bisa menjadikan film tersebut mau dijadikan komersial atau hanya sekedar dokumentasi semata. Selanjutnya pada proses produksi kita masuk pada proses produksi mesin. Ada proses produksi di sini meliputi proses dari pengambilan gambar, pengambilan suara, proses editing, finishing video film dan proses pengerjaannya berdasarkan apa yang telah kita tulis,
Jadi sebelum kita pembuatan film itu harus ada skenario, ada script, ada script, ada screenplay, dan jangan lupa kita membuat storyboard sehingga tidak sampai menyenangkan Anda sebagai sedikit masukan ya. Jadi kita kemarin dalam beberapa sudah selesai semua proses produksi, ternyata masih ada yang sedikit sekali, tapi itu juga karena ini mempengaruhi waktu proses produksi, jadi tanyanya itu karena ada satu dialog di mana si Esther ini lupa penyampaiannya, itu baru diketahui setelah dalam proses editing, sehingga itu jadi membuat kita harus kembali lagi ke produksi kembali gitu. Itu juga memerlukan biaya tambahan lagi, memerlukan waktu lagi, sehingga buat planning kita tadi jadi bergeser. Selanjutnya ada video processing. Video processing sebelum pengambilan gambar tentang awal gambar animasi logo, title text dan sebagai contoh dari sebuah film pengambilan logo digunakan menggunakan software grafis. Setelah logo dibuat, lalu jangan lupa kita menggunakan title text dan kita kemarin menggunakan software Swiss. Kalau text dan logo lagi dua, pengoperasian kamera. Pengoperasian kamera bisa tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi kalau dirasa dengan kamera seperti ini bisa digunakan, mungkin keperluannya hanyalah sebagai dokumentasi pribadi bisa. Namun kembali lagi tergantung kebutuhan pembuatan film tersebut. Jadi tapi hardware-nya, alatnya itu bisa kita sesuaikan. Nah, kalau kita kemarin kebetulan menggunakan Sony beberapa hardware yang perlu sesuai keinginan dan permintaan si klien tersebut. Setelah proses pengambilan gambar, hasil rekaman gambar dilakukan proses capturing dengan software Corel Studio X4. Dan untuk membalikkan variasi yang lebih artistik, perekaman suara digital atau voice over dalam memberikan efek dan suara-suara sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhannya. Setelah itu kita masuk ke dalam pasca produksi. Pasca produksi di sini kita lakukan proses editing dan mixing. Maka awalnya adalah pemotongan masing-masing video. Jadi dalam suatu pengambilan gambar, proses shooting itu pasti tidak akan sempurna langsung sekali take. Itu biasanya tidak terjadi. Ada, tapi nggak menutup kemungkinan bisa 2-3 kali take. Sehingga kita harus melakukan proses pemotongan video yang perlu kita editing sesuai kebutuhan. Jadi dan itu juga perlu ketelitiannya nanti penggabungan. Gambar-gambar yang dibutuhkan ketika memotong di sini dan sampai kita memotongnya mas dia lengkap terus akhirnya nanti gambarnya mas dia menggunakan gambar sinkron sama sekali. Setelah proses editing kita lakukan generate dan proses mixing begitu dan setelah itu mungkin kita bisa ajukan kepada klien dan kita setelah tampilkan bersama apakah sudah memenuhi kebutuhan. Jika memang belum memenuhi, ada proses kembali editing yang dibutuhkan. Namun jika dia sudah dirasa sudah cukup, biasanya klien ada penyampaian, Pak, bisa ditambahkan ini dan itu atau cukup. Namun kita perlu untuk pembuatan ininya, teasernya atau trailernya begitu, teasernya itu untuk sebagai sasaran media promosi, misalnya karena dia ingin ditampilkan di mana. Pengumpulan data dan materi itu digunakan untuk sebagai kita mengumpulkan apa tujuan dari sebuah pembuatan film tersebut. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa pengumpulan data dan materi ketika kita akan membuat film kebutuhan komersial seperti yang saya buat seperti ini, kita menanyakan kepada klien, oh klien butuhnya apa? Data-data kita kumpulkan, apakah ketika klien menyampaikan kebutuhannya itu bisa nyampe hingga nanti filmnya itu sesuai dengan keinginan klien. Dari pra-produksi itu sendiri kemudian pengumpulan data dan materi, lalu selanjutnya tahap selanjutnya adalah konsep
konsep itu apa sih? Nah, konsep itu bagaimana ketika kita bisa mengolah dari data dan materi yang sudah kita dapat, kita olah sambil mengembangkan imajinasi seorang di sini, kalau di sini kita bikin sutradara dan penulis naskahnya itu nanti dituangkan, apakah nanti bisa sesuai jalan ceritanya ini nanti kan banyak tuh kalau kita kadang lihat film-film baru tuh meskipun baru tapi mereka sudah mengkapar bisa penyampaian masukkan ada beda yang kadang karena konsepnya kurang paham sehingga mereka jalan ceritanya tidak nyambung ya ada ya kan nanti di situ selanjutnya ada tahap planning atau perencanaan sebuah produksi. Langkah kerjanya sebuah produksi dalam masakan tidak terlepas dari jadwal kerja. Jadi pastinya ketika kita memplanningkan sesuatu harus kita planning dengan mana, baik budgeting, baik waktunya, harus lokasinya itu harus kita sesuaikan. Karena apa? Ketika kita tidak mau planning dengan baik dan benar, itu akan membengkak suatu biaya produksi yang itu berpengaruh juga nanti pada akhirnya mengeluarkan waktu tidak sesuai dengan jadwal. Penggunaan praproduksi sudah masih kita di dalam praproduksi. Setelah jadwal susun rapi, kemudian kita mulai merancang anggaran serta biaya perencanaan produksi film. Tidak tergantung apakah tujuan pribadi atau proyek itu sudah terancang dengan baik atau belum. Lalu setelah penyiapan mulai untuk konsep dan lain sebagainya, kita juga memikirkan teknologi-teknologi apa saja yang perlu kita butuhkan, ya kan? Dalam dunia perfilman banyak aplikasi yang bisa kita gunakan, yaitu mungkin dari hardware-nya ya, misalkan kita mau pakai kamera seperti apa, kita mau pakai budget seperti apa, budget itu nanti pengambilan suara, lalu nanti kita menggunakan aplikasinya ketika editing dan mixing seperti apa, nah mungkin itu nanti lebih jelasnya yang lebih kompeten dan Pak Rizky bisa jelaskan aja nanti. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahapannya. Selain itu jangan lupa untuk properti kesehatan produksi film itu juga kita butuhkan. Jadi untuk mendukung jalan dan alurnya cerita itu kita perlu pemikiran yang matang tentang properti. Oh misalkan di scene yang sekarang kan ada pengambilan take shooting film itu kita tidak satu hari pun langsung selesai. Jadi misalkan hanya untuk adegan ini kita lakukan satu hari. Jangan lupa hal-hal frame dan kecil itu juga diperhatikan dengan oh ketika tadi dia pakai baju warna biru, perutnya warna putih. Nah mungkin ketika nanti ada pemotongan film atau pemotongan syuting itu terjadi, jangan sampai nggak sinkron nanti di scene yang ini bajunya berbeda, itu kan juga jadi nggak nyambung kayak ceritanya. Itu jangan lupa hal-hal frame dan kecil itu juga perlu diperhatikan. Baju, aksesoris atau misalkan seperti perstelan lokasi dan lain sebagainya itu juga diperhatikan karena selanjutnya adalah aplikasi multimedia produksi. Kebetulan dari kami kemarin ada memakai beberapa aplikasi antara lain yaitu mungkin kita menggunakan software Corel Studio. Ada software Sony Vegas, Cyberlink dan Swiss V2, SoundForce 10, Adobe Audition 2, software Adobe Premiere Rekorder dan Corel Draw, serta Adobe Photoshop sebagai pengedit. Dari tools-tools tersebut tidak menutup kemungkinan banyak tools-tools yang mungkin teman-teman tahu bisa digunakan sebagai pendukung dan supporting untuk pembuatan film. Nah, jadi tergantung dari kalian dan skill masing-masing itu boleh diasah sedemikian rupa dan bisa menjadikan film tersebut mau dijadikan komersial atau hanya sekedar dokumentasi semata.
Selanjutnya pada proses produksi kita masuk pada proses produksi mesin untuk pembuatan kemarin. Pada proses produksi di sini melalui proses dari pengambilan gambar, pengambilan suara, proses editing, finishing video film dan proses pengerjaannya berdasarkan apa yang telah kita tulis. Jadi sebelum kita pembuatan film itu harus ada skenario, ada script, ada script, ada screenplay dan jangan lupa kita membuat storyboard sehingga tidak sampai menyenangkan sedikit masukan ya. Jadi kita kemarin dalam beberapa sudah selesai semua proses produksi ternyata masih ada nyentuh sedikit sekali. Tapi itu juga karena ini mempengaruhi waktu proses produksi. Jadi tanyanya itu karena ada satu dialog di mana si caster ini lupa penyampaiannya dan itu baru diketahui setelah dalam proses editing sehingga itu jadi membuat kita harus kembali lagi ke produksi kembali gitu. Itu juga memerlukan biaya tambahan lagi, memerlukan waktu lagi sehingga buat planning kita tadi jadi bergeser. Selanjutnya ada video processing. Video processing sebelum pengambilan gambar tentang awal gambar animasi logo, title text, dan sebagai contoh dari sebuah film pengadilan logo dibuat dengan menggunakan software di dalam Unilis. Setelah logo dibuat, lalu jangan lupa kita menggunakan title text dan kita kemarin menggunakan software Swiss. Title text dan logo yang dibuat, pengoperasian kamera. Pengoperasian kamera bisa tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi kalau dirasa dengan kamera seperti ini bisa digunakan mungkin keunggulannya hanyalah sebagai dokumentasi pribadi bisa, namun kembali lagi tergantung kebutuhan pembuatan film tersebut. Jadi misalnya hardware-nya, alatnya itu bisa kita sesuaikan. Nah, kalau kita kemarin kebetulan menggunakan Sony kalau nggak salah ya, beberapa hardware yang perlu sesuai keinginan dan permintaan si klien tersebut. Setelah proses pengambilan gambar, hasil rekaman gambar dilakukan proses capturing dengan software Corel Studio X4. Dan untuk memberikan variasi yang lebih artistik, perekaman suara digital atau voice over dalam memberikan efek dan suara-suara sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhannya. Setelah itu kita masuk ke dalam pasca produksi. Pasca produksi di sini kita lakukan proses editing dan mixing. Maka awalnya adalah pemotongan masing-masing video. Jadi dalam suatu pengambilan gambar proses shooting itu pasti tidak akan sempurna langsung sekali take. Itu biasanya tidak terjadi. Ada. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa 2-3 kali take. Sehingga kita harus melakukan proses pemotongan video yang perlu kita editing sesuai kebutuhan. Jadi dan itu juga perlu ketelitiannya nanti penggabungan gambar-gambar yang dibutuhkan ketika memotong di sini dan sampai kita memotongnya mas dia lengkap terus akhirnya nanti gabungnya makin mengembangkan gambar sinkron sama sekali. Setelah proses editing kita lakukan generate dan proses mixing begitu. Dan setelah itu mungkin kita bisa ajukan kepada klien dan kita setelah tampilkan bersama apakah sudah memenuhi kebutuhan. Jika lo memang belum memenuhi, ada proses kembali editing yang dibutuhkan. Namun jika dia sudah dirasa sudah cukup, biasanya klien ada penyampaian, mbak bisa ditambahkan ini dan itu atau cukup, namun kita perlu untuk pembuatan ininya, teasernya atau trailernya begitu, teasernya itu untuk sebagai sasaran media promosi, misalnya karena dia ingin ditampilkan di mana. Terima kasih Bu Melinda atas waktunya.
pemaparan materi tentang film ini. Selanjutnya kita menginjak ke agenda berikutnya adalah pemaparan materi kedua tentang design thinking untuk produk film dan video oleh Bapak Rizky Patrial. Silakan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi Anda semua belum banyak mendengar tentang design thinking, tapi ini sebetulnya adalah salah satu metode untuk membuat inovasi bisa diaplikasikan untuk berbagai jenis objek. Nah, sekarang saya aplikasikan untuk membuat inovasi dalam film. Jadi konten hari ini akan bicara pertama tentang film Indonesia sendiri. Membuat inovasi dari film berdasarkan film Indonesia yang telah kita punya. Dan dari situ kita gunakan desain. Next. Terima kasih. Sudah selesai ya. Nah, ini adalah salah satu contoh endingnya cliffhanger di nama isak yang menggantung. Jadi kalau saya selesaikan sekarang, saya digantung nama lagi. Oke. Nah, kita kembali lagi sebentar. Nah, di bahasan pertama film Indonesia pasti sudah banyak yang nonton. Banyak nonton film Indonesia dibandingkan film Barat, film Korea, film Jepang. Agak lain. Oke, kita lihat perbandingan film Indonesia pada bulan Januari sampai Juni 2023. Jumlah penonton terbanyak pada bulan itu adalah yang paling banyak di Sentul Video. Sudah nonton? Belum. Saya belum. Yang kedua pasukan B. Nah, ini pasti sudah pasukan, terutama pasukan A ini ya. Waktu berbuka Pak namanya. Berbuka ya, karena A di sini. Ketiga Biharamka, sedangkan Sak, Jalan yang jauh, nanti akan di sini. Dari bulan Januari sampai Juli 2023 itu kebanyakan apa? Kebanyakan. Oh, ternyata film Indonesia benar yang nonton Pak Ibu. Tahun 2023, jadi bukan 3 bulan saja. Tinggi pertama tetap seru. Yang kedua berubah jadi diambang kematian. Tapi di waktu Mahrib, sekarang diambang kematian. Matinya Mahrib berarti. Nah, waktunya Mahrib juga. Berikutnya, penonton terbanyak sepanjang masa 2008 sampai 2024. Ini sebelum keluarnya Siksa Kubur. Jadi yang lebih pertama belum diganti judulnya Pak ya? Judulnya belum diganti ya? Kata yang sudah benar. Yang kedua, Warto DKI Ribul Pak Satu. Mana salah saya yang ajak Pak Dekan, Pak Dekan tertawa yang pertama. Kemudian ada penyakit kita keempat dulu kita. Nah, saya baru tahu kita masih kalah sama Pengabdi Setan. Diganti aja Dilan Pengabdi Setan Pak. Nah, jadi dari semua ini saya mau khususkan untuk hari ini yang kita bahas adalah Wah, jadul banget, Pak. Ada di sana. Mana backsound-nya? Jadi, film horor di Indonesia sudah dimulai sejak
sejak tahun 1974, sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi ternyata saat kita dijajah Belanda, kita lebih senang nonton horor. Judulnya Dua Siswa Ular Putih dan Tom. Gampang kan judulnya, memang. Kemudian 1991, Tito Rajut ini jadi box office pada tahun itu. Cuman yang nonton memang 5 orang lah ya. Vocal office ya, ditonton 5 orangnya vocal office. 1991, ada Lisa dan Beranak dalam kubur. Pada tahun inilah akan mendapatkan Ratu film horor susah. Tahun-tahun berikutnya kebanyakan film susah. Kemudian sekarang, ini adalah yang paling laris. Jadi yang paling pertama, AKN Desa Kemar. Desa Kemar, ya sudah. Hari ini, ya, jadi masih belum bisa. Masih di bawahnya Susana Kenapa dalam tubuh. Desem ini adalah angsa pasarnya sudah besar. Ya. Di film. Dari sekian banyak film horor, kita masuk dalam inovasi. Sebetulnya ada inovasi yang dibuat dalam setiap film horor Indonesia. Contohnya tiga film ini. Coba kita lihat. Tiga. Next. Soalnya gak ada. Saya yang di suara. Wah. Ini Bu Rinda ini. Inovasi mengangkat pikiran kita saat kita sholat. Kalau kita sholat kan kita mikir kayaknya di belakang. Nah itu sholat. Itulah yang keluar. Pak berikutnya. Yang kedua. Ada yang namanya Siti. Ada itu, Pak. Ada itu. Inovasi di film ini yang tidak bisa saya tempatkan, saya tahu
yaitu dalam posisi sholatnya sama. Jadi kalau tadi sebelumnya itu saat kita sholat kita berpikir di belakang kita ada orang, di sini di dalam posisi kiri itu masukkan saat lagi sujud kita kan tidak bisa melihat sekitar dan kita duduk di antara dua sujud apa yang terjadi di dalam ini masjidnya diputar. Jadi kita lagi menghadap cuma satu jawabannya yang saya pikir pas lagi membangun. Kenapa kok orangnya tetap sholat? Kan sudah batal ya. Terus lagi sholat, nah itu inovasi yang menurut saya bagus lah. Selain menggunakan kata-kata bersama. Jadi sekarang kalau di menjawab salam, jangan pelan-pelan. Dengar kayak gini ya. Yang terakhir ini yang paling fenomenal sampai akhirnya di dilarang woi dilarang ben ya, yaitu dari film inovasinya terlihat sekarang gimana kalau saat rukuk posisinya kembali. Nah ternyata inovasinya kebablasan. Kebablasan sampai akhirnya orang nonton trailernya dan bilang tidak berani sholat. Gara-gara nonton itu takut saat rukuk ya. Jadi dari nilai M yang ingin saya lihat adalah saat kalian berpikir inovasi harap berhati-hati karena bisa jadi inovasi yang kalian pikirkan itu terlalu nah, itu harus dilihat sehingga sebaiknya kita menggunakan dissenting untuk membuat kita memusatkan bagaimana inovasi itu sebenarnya. Di sisa ini itu ada tahapannya. Nah, ini itu istilahnya ya dari waktu tahun 2009. Saya tidak membaca yang lagi saya baca sampaikan. Kalau desain itu adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau desain tinggi itu tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga berpikir di luar kotak mungkin, out of box. Ya. Jangan berpikir yang standar. Setelah next kalian apa? Nah ini agak susah karena tidak semua yang bisa berpikir dalam next. Dan yang lemah itu bisa jadi kebablasan. Ini tahapan lima tahapan yang selalu diulang-ulang. Tahapan pertama yang tadi. Di sini kalau kita punya produk dasar dan sudah dibagikan ke pengguna, kita posisikan diri kita sebagai pengguna. Bahkan tidak hanya memposisikan diri kita sebagai pengguna, kita juga harus misalkan ya, saya sudah nonton film, nonton film trailernya yang kemarin yang tadi itu kiblat ya, kalian tonton trailernya, kalian tanya yang nonton gimana berapa pada kurang, gimana rasanya, lebih gimana. Nah, dari situ, dari semua temuan kalian terima, kalian catat, kalian bawa ke tahap divas, kalian tentukan ukurannya. Sampai di sini dulu saya coba interaksi. Yang sudah nonton film horor, semua sudah nonton horor, nggak ada lagi
tanggal waktu itu. Takutnya kenapa? Roma sakit kita. Dulu waktu itu saya tidak sama. Nah, berani, terus kemudian apa besar kok makin berani makin aneh. Makin aneh ya, sekarang malah kayak beli nontonnya horor. Kalau menurut banyak kekurangan film horor lainnya, di alur cerita. Saya pernah lihat dulu itu alurnya berantakan, jadi sebagian besar penonton yang habis nonton itu keluar besok ngomongnya kayak kebanyakan nggak paham. Ya. Itu udah pengalaman saya juga seperti itu. Jadi satu film horor dan pengalaman apa ceritanya adalah dokter yang mengusir setan juga. Di tengah film, selama 30 menit isinya apa? Keluarkan rambut dari dalam mobil. Silakan mobil mogok, tiba-tiba dia buka kap mesin, di dalam mesinnya ada rambut keluar. 30 menit isinya itu ternyata bilang enggak. Jadi salah satu kurangnya adalah tonenya, ya, terlalu menarik. Yang lain, mungkin kita beberapa tahun dan ini ceritanya hidup itu aja kan dengan sholat tanam itu ya kurang mengeksplor lah kan. Ada dua permasalahan, yang satu kita yang kurang mengerti, yang satu kurang mengeksplor. Baru kita bawa ke tahap ketiga, ide ya. Ide pembuatan ide, ada brainstorming. Nah, di sini kita ini tidak ada lagi yang namanya sutradara, pemain, penulis skenario, ya. Semua harus memberikan ide dan tidak ada ide yang ditolak. Seaneh apapun. Contoh, ya. Cerita yang menarik. Yang tadi sudah pertama membawa sholat, kemudian caranya. Kenapa kok kita berpikir caranya kita sholat? Kenapa sholat yang kita lakukan dengan kita adalah bukankah lebih menakutkan saat kita sholat? Terus di belakang kita ada orang pakai ada ngomong ini setannya belum tahu kita melakukan sholatnya. Setannya baik hati. Itu nanggung tidak pandang. Nah akhirnya, menurut saya akhirnya ada satu film yang membuat film pas yang di film horor. Tapi larinya di film horor lah. Agak lain, kita nonton. Harusnya dari film horor, tapi dijawabkan tanya di mana dari cerita film. Walaupun akhirnya endingnya masih tidak bisa menemukan endingnya pas. Jadi akibatnya bisa lebih tinggi dari pacaran itu AKN itu. Ini kita bilang gimana saya sedikit. Nah, kalau kalian ada ujungnya apa? Ada ide? Belum. Ini kopi yang sama saya ajarkan ke kelas penerbang di Juanda. Lalu jadi saya tanyakan ide untuk memperbaiki. Saya tanya tahu
seringkali ada partner kita masuk dalam sarok dan patut pada suatu saat kita harus ngantri tanya, oke, idenya apa? Saya kasih kertas, silakan mau gambar, mau tulis, itu saya terima. Ada satu ide, penumpang duduk di kursi tunggu. Saat waktu masuk pesawat, itu langsung ada roket terbang dari kursinya masuk ke dalam pesawat. Kursi lontar. Nah, itu aneh ya. Tidak mungkin dilakukan, tidak apa, terima dulu. Berarti dari situ, posisi penunggu dan posisi di pesawat harusnya juga ragu. Bukan dengan roket, tak bisa diatur dari saat menunggu pesawat. Dari tahapan ideal, kita mencoba memasukkan bagaimana pemacat sedih, baru kita buat prototipe. Kalau di film, kalian bikin beberapa alur lintas. Itulah kenapa kita dalam film di Amerika seringkali bikin different ending juga. Jadi pertama yang kedua, yang masih dipakai film utama nanti coba. Kalau diperlihatkan ke penonton, dari situ baru kita tes hasilnya apa, kita bawa kembali ke tahap ini menurut saya sudah tidak mengganggu, jadi saya akhiri beneran. Saya harap dengan video ini saya tidak mengganggu. Lanjut dengan inovasinya, bagaimana kita bisa sekarang kita lanjutkan akibatnya ke pemateri yang ketiga, yaitu tentang digital marketing untuk jual film dan video oleh Bapak Mahfudan Dayat Komenko. Kami persilakan Mahfudan tempatnya. Hidup Christian Dior. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana komunitas hitam-hitamnya nih? Ya, ini depan ini kalau Bapak yang melihat ada anak kita yang memakai baju hitam. Ini adalah merupakan salah satu kegiatan atau agenda kita ya untuk mengambil request atau teknik presentasi gitu ya, bahwa kita memang sebagai anak TI itu harus PD gitu ya. Kita ingin membranding diri kita, membranding personal branding kita ya, bukan TI. Kan kesannya dulu ini anak yang nerd gitu ya, anak yang buku ya, ada banyak dengan komputer, tidak bisa bersosialisasi, sulit berinteraksi dan sebagainya. Mengapa akhirnya kita sepakat bahwa tiap minggu untuk mata kuliah presentasi yang kita membuat dress code yang sama, ya. Masuk ini kita lihat. Saya juga meskipun ada kuncinya ya dari pangeran. Yeah, baik. Sebelum materi ya, nah, ini biar fokus ya, sudah. Saya kebagian materi yang terakhir gitu ya. Jadi biasanya bagian yang ngantuk-ngantuknya. Nah sebelum ke materi ya, jadi supaya kalian ini ngetes ya, menguji tingkat fokus kalian. Coba saya ingin kita explaining aja dulu ya sebentar aja ya. Mbak MC boleh ya, 5 menit ya. Kemudian ya, boleh ya. Dan itu jawabannya tadi di waktu 3 menit ya. Oke, okay. Baik, yang di sini boleh, Bapak itu juga boleh ikut. Nah, biar nggak ikut ngantuk juga. Kalau saya bilang, kita main namanya kok pagi, siang, dan malamnya. Ini nanti ya, kita tahu.
Nah, kalau saya mulai pagi, kalian tepuk satu kali. Ya, coba teman. Pagi. Kalau saya bilang siang, kalian tepuk dua kali. Siang. Kalau saya bilang sore, tepuknya tidak nyampe. Nah, tepuk tidak nyampe ya. Kalau saya bilang malam, tepuknya tiga kali. Oke, kalau saya bilang malam, ya, kita mulai ya, kan ya. Ya, tapi kalau nanti ada yang salah, berarti masih nggak fokus ya, berarti harus ujung muka gitu ya. Oke, kita coba ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, ya. Putaran pertama masih aman ya. Coba kita sekarang ke putaran kedua, ya. Pagi, pagi, sore. Ayo, apa gitu ya? Mulai nyantol ya, Pak. Ya, justru itu yang fokus ya. Ya. Oke, kita mulai lagi ya. Pertanyaan terakhir. Terus aku tidak boleh ada yang ini ya, sama ya. Oke, siap. Siang. Sore. Malam. Pagi. Alhamdulillah ya, sudah benar ya, sudah fokus semuanya. Oke, berarti kalau sudah fokus kita boleh masuk ke materinya. Ini ya, materinya cuma tahu satu lalu benar-benar ya. Sampai saja ya, dulu tadi monggo Pak, nah itu. Jadi saya di sini ditugaskan, diamanatkan oleh kapolri kalian ya, yaitu untuk menyampaikan sedikit tentang digital marketing untuk produk film ataupun video. Nah ini sebenarnya di komite saya sudah sedikit menggelitik gitu ya. Ini yang dimaksud ini kita mau promosi video melalui digital marketing atau digital marketingnya dalam bentuk video. Nah ini yang mana yang mau dibahas? Apa dua-duanya? Nah tapi apa nanti kita akan berikan contoh masing-masing kalau waktunya nutup ya. Karena ini diberi tahu tiga rubrik adalah digital marketing itu. Tiga skripsi ya, satu semester itu nggak cukup kalau 30 menit. Nah, jadi saya merangkumnya susah ini. Jadi lebih susah membuat rangkuman daripada membuat materinya. Mudah-mudahan nanti dengan rangkuman yang cuma 30 menit ini kalian bisa ada manfaat lah ya, bisa diambil dari materi ini. Kalau belum paham nanti ya boleh kita lanjutkan di sesi masih kedua. Oke baik, jadi yang pertama pasti muncul kan ada pertanyaan ya, Pak digital marketing itu apa gitu ya? Kenapa sih harus digital marketing gitu ya? Kenapa enggak promosinya ya lewat biasa-biasa aja, lewat banner, poster dan sebagainya? Ya itu nggak salah, itu juga salah satu bentuk marketing ya. Tapi ada hal yang mendasari ini kayaknya perlu dikenalin dulu apa ya? Fotonya lain ya. Ya, ini kenal saja kalau yang belum tahu mungkin semester atas ya karena belum pernah saya ketemu. Nah ini sedikit pengenalan dulu. Jadi, ya itu tulisannya yang terjadi ya di antara itu dua. Apa? Bisa marketing ya, karena orang bisa marketing ya. Ya. Kalau kalian lihat di dalam sebuah brosur ya, dan sebagainya itu kan tradisional marketing. Nah ini ada channel namanya digital marketing, maka di situ jadikan harus profit network atau menambah keuntungan. Nah, itu kan sebenarnya dasar dari ekonomi ya, kita mau berbisnis itu harus menghasilkan keuntungan. Nah digital marketing selain menghasilkan keuntungan, dia juga bisa memperbanyak keuntungan. Kemudian yang kedua adalah scalable. Nah, ini ya scalable adalah skill ya atau bisa berpotensi untuk menjadi besar. Nah, kenapa digital marketing bisa? Karena di dalam digital marketing nanti segalanya itu akan terukur, ya terukur. Nanti akan kelihatan, kok bisa terukur? Nah, ya, karena kita targetnya jelas ya, umumnya jelas yang mau kita tuju ya. Kalau kalian sudah brosur, ya misalnya di jalan sudah brosur, kalian bisa jawab nggak? Berapa banyak orang yang mau baca brosur kalian? Nggak bisa. Tapi kalau digital marketing bisa. Kalau kita posting konten, justru akan kelihatan berapa banyak orang yang sudah membaca
konten kita, mengenai posisinya kita, berapa banyak orang yang sudah riset ya, riset kembali, atau berapa banyak orang yang tertarik, berapa banyak orang yang menulis ya, komen dan sebagainya, itu semuanya terukur. Jadi jelas. Kemudian yang terakhir adalah yang harus sustainable ya. Jadi selama ini menjadikan bisnis kalian akan berkelanjutan. Jadi banyak sekali ya bisnis baru buka Mei atau Juni gitu ya, ada dan seperti itu ya. Tapi kalau di jurnal marketing itu harus berkelanjutan, sustainable. Oke, jadi tiga hal ini yang harus kalian tanamkan di pikiran kalian kalau kalian mau terjun ke dalam digital marketing. Nah, tapi masalahnya ada kendala-kendala biasanya ya kalau ingin memulai digital marketing. Kita belum ngomongin produknya ya, produk belum tadi ya. Kendalanya dulu apa? Nah ini saya sedikit memberikan statistik ya. Karena kita orang, nah ini data yang saya baru kemarin ya, baru bulan kemarin ya, kemarin Februari itu ada peserta digital skill itu program di Indonesia ya, programnya Indonesia. Dan ini pesertanya saya survei. Kalau kalian belum sempat saya survei ya, tapi setelah itu coba saya tanya gitu ya. Nah, di sini hasil survei ini itu yang warna biru itu kan hasil yang paling tinggi menurut saya. Di situ apa kendalanya? Yaitu nggak tahu ilmunya, ya nggak tahu ilmunya. Itu yang biru ya, nggak tahu ilmunya. Jadi mereka sebenarnya tahu istilahnya, tapi nggak tahu ilmunya, nggak ngerti gimana sih caranya, strateginya, apa yang harus dimulai dan sebagainya. Nah, coba sekarang saya tanya sama kalian. Kalian tahu nggak ilmunya di digital marketing? Ada yang tahu nggak? Ya. Atau mungkin ini bedanya, nah, digital marketing bedanya apa dengan tadi bukan tadi jualan online? Kalau banyak yang sama, coba sekarang bedanya apa? Kenapa enggak? Promosinya kenapa? Kalau digital marketing apa? Jualan online apa? Kalau digital marketing, promosinya rencana. Kalau jualan online enggak ada rencana gitu. Gimana? Gimana? Oh, mungkin nggak konsisten gitu ya, nggak berulang-ulang gitu ya. Kalau digital marketing berulang-ulang gitu. Ya, oke, nggak masalah ya. Itu juga boleh lah ya. Oke, pengetahuan tambahan ya. Jadi, kalau di jangka pendek itu ya, jadi berulang-ulang dengan digital marketing apa? Nah, di tahap-tahap awal digital marketing itu juga kan dia menggunakan media online dan sama ya. Cuma bedanya di sini. Jadi kalau mau jualan online atau promosi online, kalian punya produk, kalian punya jasa, posting, unduh, ada yang beli, ada yang menggunakan, kalian untung, selesai. Ini jualan online ya. Intinya pokoknya dapat cuan, dapat untung, selesai. Nah, digital marketing tidak hanya berhenti di situ ya. Ya, kita juga posting, kita juga share ya. Kemudian kita tunggu, kita konsisten juga tadi, konsisten kita ulang lagi posting dan sebagainya sampai orang ada yang beli perdata gitu ya, entah customer, kalau di program film berarti penonton gitu ya. Kemudian tidak berhenti di situ, tapi bagaimana kemudian penonton ini dia akan menonton film kalian lagi, berulang. Atau kalau produk ya, berarti dia akan beli, titip order lagi. Nah, cara itu nanti itu yang membedakan digital marketing dengan jualan online. Ya, itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah, lantas gimana apa strateginya digital marketing kalau untuk produk film dan video? Nah, ini yang saya sebut tadi ya, saya rangkum ya, dari tiga sekali tapi dari 30 menit dan juga pokok 15 menit ini. Nah, oke, saya rangkum dari tiga ya. Yang pertama adalah traffic, yang kedua adalah conversion, yang ketiga adalah relationship database. Itu framework atau struktur utama dari digital marketing. Kalian harus paham tiga ini ya. Traffic, conversion, relationship. Traffic itu apa? Next,
Trafik itu bagaimana caranya kalian mendatangkan? Kalau banyak video atau video, maka mendatangkan ke penonton, calon penonton. Tuh ya, bagaimana mendatangkan calon penonton? Kalau banyak video, berarti bagaimana mendatangkan calon di viewer? Ya, itu trafik. Kemudian kalau conversion, gimana caranya? Kalau penonton yang tadi itu sudah datang, ya diubah menjadi ke penonton, ya karena calon ya. Nah, di conversion diubah ke namanya conversion, diubah menjadi ke penonton atau kalau viewer jadi subscriber. Nah, yang ketiga relationship, yang tadi sudah nonton, gimana caranya dia nonton lagi? Maka diubah menjadi penonton, jadi tahun dua ini ya antusias ya nonton. Kita sering ini nonton juga nonton film lagi ya, itu gimana caranya bisa seperti itu? Berarti kan filmnya sudah sukses secara digital marketing ya, gitu. Atau kalau tadi yang sudah subscribe itu menjadi reseller, jadi dia menularkan ke yang lainnya atau men-share ulang ya, jadi dia menjadi agen ya, agen untuk film Anda atau video Anda, nonton video ini. Kalian nyebar ke WA, berarti Anda sudah menjadi reseller kan gitu ya, sebar videonya ke WA, sebar videonya ke WA, calling gitu ya, itu Anda sudah menjadi reseller producer, Anda sudah ditambah relationship, berarti digital marketingnya sudah sukses ya. Nah, sekarang kita bedah satu persatu ya, gimana caranya yang pertama marketing yang mendatangkan calon penonton atau calon viewer. Oke, yang pertama, nah traffic itu buahnya banget ya di digital marketing ya, kalian bisa menggunakan di salah satunya atau salah duanya atau semuanya bisa. Yang pertama ada Facebook atau Reels marketing, yang kedua ada Instagram marketing, yang ketiga ada YouTube marketing, yang keempat ada TikTok marketing, 5 WhatsApp marketing, 6 SEO marketing, yang ketujuh marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, Lazada dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi viral marketing, ya ada lagi blog marketing, ada lagi extreme marketing, nah ini ya. Dan masa lagi, Google AdWords, Google Ads, FB ya, IG Ads, TikTok Shop yang terbaru kan, ada lagi e-commerce ya. Nah, banyak ini loh ya. Ini adalah channel-channel traffic yang bisa kalian gunakan untuk media promosi secara digital. Dan ini gratis. Ya, yang sebelah sini gratis. Yang mulai Facebook sampai ekstrim itu gratis ya. Ya. Yang ini ya, ini gratis. Atau istilahnya kalau di digital marketing namanya organic traffic. Traffic organic, traffic yang gratisan. Kalian tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun kalau biaya internet, biaya pakai data. Nah, kalau yang berbayar atau istilahnya dengan paid traffic ya, paid traffic yang ini ya, yang 1, 2, 3, 4 sama tambah lagi TikTok Shop ya, baru ya. Nah, itu yang paid traffic berbayar. Bedanya apa? Nanti nggak selesai ya, intinya yang ini gratis, yang ini berbayar. Nah, ini ada nanti konsekuensinya. Oke, nah Pak, traffic itu diapakan? Yaitu kalian posting semua hasil produk kalian ya. Kalau video, berarti videonya ya diposting. Kalau film tadi yang seperti disampaikan Bu Marinda tadi, dan dia marketingnya di YouTube. Nah, itu ada ya, di YouTube marketing boleh post ke sana. Karena memang itu lebih murah ya secara ini ya, secara biaya. Dan kalau kalian tahu ya, mau film untuk membuat film itu atau mungkin bisa dikonfirmasi ke Bunga Linda, biaya produksi, budget itu kan 50% biaya saya marketing atau lebih berbiaya ya, benar kan ya. Itu kalau kita menggunakan media media ya, memang harus seperti itu ya. Kalau terus gimana kalau film ini nah, film ini bisa pakai ya ini ya, kalau film blockbuster gitu ya, yang memang sudah besar itu ya, marketingnya mungkin mereka juga bisa 50% dari biaya produksinya ya. Jadi kalau biaya produksinya 1M contoh ya, jadi 500 jutanya
untuk marketing sendiri itu. Dan mereka marketingnya gila-gilaan ya, nggak hanya memanfaatkan channel digital, tapi juga tradisional ya, banner, foto, ya, selebaran koran ya, dan sebagainya. Biasanya ditempel di bis-bis, ya, di mobil ya, itu juga mereka. Atau di TV ya, di komersial. Nah, makanya di sini ini adalah ruang yang bagus kalian untuk manfaatkan kalau kalian nanti suatu saat nanti membuat satu video atau satu film yang dari jalur ini ya, jalur ini kalian bisa memanfaatkan, memaksimalkan potensi-potensi traffic digital marketing yang ada di sini ya. Oke, kemudian yang kedua, teruslah kalau kita sudah posting, sudah posting tuh ya, banyak yang kalian ingin mendatangkan traffic tuh ya. Nah, kalau filmnya belum terkenal ya, kalau film ini kan pasti biasanya ya, biasanya aktornya kan belum terkenal biasanya. Nah, kan pakai pasti pakai aktor-aktor yang pemula atau mungkin secara apa production house-nya belum dikenal. Maka kalian perlu mengenalkan dulu kok produk kalian, film kalian ya. Enggak bisa kalian langsung tiba-tiba iklan di media massa yang terlalu besar gitu ya, sampai menghabiskan banyak. Orang pun akan, ini siapa? Tapi kalian bisa melakukan itu secara masif gitu ya. Secara masif, secara underground melalui organik-organik traffic yang ada ya. Nah, kalau sudah itu yang kedua, conversion ya. Jadi kita akan mengenalkan ke orang masyarakat ya. Lalu yang kedua, gimana caranya untuk orang yang sudah tahu ya. Oh iya, ini ya, film baru nih, ada video baru nih di konten kalian. Nah, mereka gimana caranya akhirnya tertarik untuk nonton ya. Entah itu untuk nonton, untuk like, atau komen gitu ya. Gimana caranya ya? Nah, ini ada tahapan conversion. Nah, di tahapan conversion ini ada beberapa titik ya biar orang tertarik untuk nonton gitu ya. Ya, namanya copywriting ya, copywriting. Ada lagi namanya teknik storytelling. Ada lagi namanya teknik cover selling, ada lagi namanya teknik content creation, ada lagi teknik closing, ada lagi persuasion, NLP, apalagi semantik, ya, optimasi, IA atau persentif victor ya, design poster ya. Nah, ini juga kalau berhubungan dengan film, ini ada IA ya, pasti sebuah film harus punya IA atau design poster atau apapun namanya itu ya. Seni kuncinya ya. Jadi poster yang kalian lihat itu yang membuka keinginan kalian untuk menolong atau tidak itu namanya IA. Karena dia bikin poster nggak boleh sembarangan, nggak boleh ngawur. Ya kalau sembarangan atau ngawur jadinya kayak film apa tadi pak iblat. Ya itu posternya sudah di luar batas ya. Mungkin bisa tingginya oke, tapi secara penerimaan publiknya ternyata tidak terlalu diterima. Jadi kalau menurut analisis saya, masyarakat kita sudah jenuh ya, sudah jenuh. Cuma kebetulan aja dia berada di waktu dan tempat yang salah, timingnya nggak pas. Orang-orang lagi jenuh ya, dengan film horor yang gitu-gitu ya, membawa agama dan sebagainya, keluarlah poster itu ya, posternya segitu lah, kena hujan ya. Di netizen ini seakan diberikan ruang untuk, ah saya tersengah gitu, itu aja. Makanya penting ya, desain pentingnya penting ya, harus dipikir. Oke, nah karena banyak ya, mungkin saya bahas satu-satu ya, cukup waktunya ya. Jadi saya sedikit saja memberikan contoh ya, contoh langsung atau sedikit formula lah saya berikan rahasianya ya. Jadi kalau kalian ikut kelas saya kedua ya, itu bayar 3-4 juta ya. Tapi di sini saya berikan gratis ya, kalian ya gak bayar ya, saya kasih tipsnya sedikit ya. Copywriting ini ada formulanya. Nah, ini kalau kalian ingin membuat satu copywriting itu harus di sini ya, satu headline-nya bisa pakai benefit atau benefit ya, jadi menceritakan apa manfaatnya atau apa pesan moralnya ya dalam film gitu, atau bisa tipe yang question, pertanyaan ya. Biasanya ada tekan-tekan dari film yang bentuknya pertanyaan ya. Ya, akankah manusia setelah mati itu akan disiksa kubur? Kayak gitu ya. Untuk film siksa kubur ya, sekarang lagi ramai. Ada lagi di sini ya, yang membuat seseorang itu jadi penasaran. Kemudian
baru isinya, paragraf satunya itu biasanya isinya adalah apa sih filmnya ini, spesifikasinya seperti apa ya. Nah, itu biasanya kan ada semacam potongan-potongan akhirnya ya. Apa istilahnya Pak? Trailer. Trailer itu sebenarnya ini ya. Kalau di dalam film, trailer itu artinya cakup copywriting ya. Nah, jadi trailer itu harusnya isinya ini, trailer sebuah film atau teaser sebuah film. Ya, itu harusnya copywriting ini ya. Makanya kalau kita lihat beberapa contoh trailer film itu ada yang copywritingnya bagus sekali ya, sampai membuat seseorang itu jadi tertarik nonton ya, karena konversi kan ini ya. Dan juga yang isinya itu tidak terlalu bagus atau bahkan bisa sampai di kesimpulan lah, itu kan berarti isi filmnya, isi filmnya sudah selesai di trailer ya. Nah itu nanti ya sudah tidak ada masalah kan deh, kalau kita sudah tahu ceritanya hasilnya dengan lihat sebuah trailer. Oke, kemudian yang ketiga apa uniknya ya, apa yang membedakan film ini dengan film lainnya ya. Dan yang terakhir call to action-nya, call to action kalau di promosi film biasanya ya saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda dan lain-lain gitu, atau saksikan hanya di Netflix. Oke, next. Kemudian ada lagi teknik storytelling. Nah, ini ya storytelling. Nah, ini kalau storytelling sudah film itu isinya kan cerita ya. Berarti dia harusnya bagus lah kalau membuat storytelling ya. Nah, di storytelling ini isinya apa? Biasanya satu, awali dengan memberikan emosi. Nah, ini ya formulanya ya. Jadi harus ada marah, senang. Jadi enggak harus marah ya, maksudnya boleh pilih salah satu. Boleh marah, boleh senang, boleh sedih, bahagia, atau yang membangkitkan memori, membangkitkan kenangan ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, boleh isinya pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain ya. Karena film itu, ini saya kutip ya, next, saya kutip dari seorang saudara kenal seorang yang lagi tren, lagi in, namanya Jepanwal. Dia mengutip sebuah, dia memberikan pernyataan ya, bahwa film itu merupakan suara dari hasil pengalaman dan pemahaman hidup. Nah, makanya kalau kalian membuat storytelling ya, boleh pakai pengalaman terjadi atau pengalaman orang sisa PA pengalaman kalian. Oke, yang terakhir call to action ya, kepada call to actionnya saksikan di mana. Oke, next. Yang terakhir ini tiga aja ya, banyak-banyak ya, over selling atau sekarang namanya eco writing ya, eco writing. Jadi over selling itu bagaimana kita mempromosi atau berjualan atau mengenalkan produk kita, tapi dengan cara kita tidak kelihatan seperti seseorang yang promosi atau seseorang yang sedang berjualan. Jadi ketoknya koyo berhubungan tapi nggak berhubungan, gimana ya? Kayaknya dia nggak jualan tapi ternyata dia jualan. Sepertinya dia nggak promosi gitu ya, tapi sebenarnya dia promosi. Nah itu loh ya. Ini teknik yang itu banyak digunakan kalau kalian buka scrolling TikTok ya, kalau lihat produk-produk yang dijual, sering menggunakan teknik-teknik ini ya. Nah ini formulanya ada 5. Satu, beri efek penasaran. Dua, jangan menawarkan langsung. Jadi nggak boleh kalian minta bila produk ini, tontonlah film ini. Ya boleh seperti itu ya. Yang ketiga, jangan ada kalimat perintah. Nah itu ya. Yang berikutnya, berikan emosi di dalamnya. Harus ada emosi ya. Yang terakhir, berikan kata-kata yang ambigu. Saya kasih contohnya ya. Oke, okay, ya, ini ambigu ya. Oke, okay, next. Nah ini, kalau ini contoh dari promosi melalui media ini ya, posting, poster ya, di Twitter, ini Twitternya Joko Anwar. Kalau kalian nggak kelihatan ya tulisannya. Dia nge-tweet satu kalimat, tulisannya adalah kenapa kuku nggak boleh panjang? Ya, kenapa kuku nggak boleh panjang? Ini kan sesuatu yang ambigu ya. Ya, dia enggak nyuruh kalian untuk nonton, dia cuma ngasih posternya filmnya Sisa Kubur dengan catatan jumlah penonton 3 juta per hari ini ya. Ini 3,3 juta film Sisa Kubur. Di situ juga enggak ada kalimat kalian nonton atau gimana ya, enggak ada. Dia cuma ngomong itu aja. Kenapa kubur enggak boleh panjang? Cuma ada satu adegan memang yang
merepresentasikan kalimat itu ya, ada hubungannya ini. Tapi orang kan akhirnya jadi tertarik. Saya kalau lihat ini malah tertarik tuh. Apa hubungannya tuh? Gak boleh panjang dengan film Siksa Kubur. Ganda ini bisa jawab ya. Maka kalau kena ganda jawabannya ya saya berarti harus nonton gitu ya. Ya tahu. Padahal saya tidak disuruh nonton ya. Itu ya. Itu contoh untuk Echo Fighting ya. Atau Overselling. Ini juga ada contoh untuk promosi video dengan teknik storytelling. Nanti teknik storytelling sudah saya jelaskan beberapa formulanya. Ini contoh video yang menggunakan teknik itu ya. Coba di play. Dia menceritakan bahwa masa kecilnya storytelling tadi kan adalah memberikan pengalaman ya, membangkitkan memori. Jadi dia cerita dari itu ya, bahwa masa kecilnya enggak suka ngerti. Pengalaman beberapa orang juga ya, kita makan nanti kita alih-alihkan ini yang suka peti. Kemudian di sini ada perubahan karakter ya dari yang tadinya nggak suka petik, dia mulai kok sepertinya menarik ya. Ini dia mencoba, ini kan enak. Kira-kira iklan apa ini? Iklan sisa petik. Iklan petik. Iklan makanan? Permen, bau mulut. Permen, itu bahasa itu. Ini iklannya Toko ya. Yang mengenangkan Toko Pedia. Jadi dia menganalogikan petik dengan produk Indonesia yang awalnya dibenci tapi akhirnya jatuh cinta dan semakin dicintai gitu ya, intinya seperti itu. Jadi dia mempromosikan produk-produk yang dijual di Tokopedia, semua yang dijual di Tokopedia melalui media promosi video seperti ini menggunakan teknik storytelling. Dia cerita masa kecilnya seperti apa dan analogi ya intinya. Ya, Tokopedia. Oke, next. Yang berikutnya, nah ini juga ada promosi film dengan teknik storytelling juga. Ini dari salah satu penyedia streaming film terbesar. Apa? Netflix. Coba kita. Saya yakin generasi saya dan Pak Riki pasti langsung paham ya Pak. Generasi Bumaringga juga media ya. Kalau generasi yang sekarang nggak tahu ya, itu siapa nggak tahu ya. Sekelas Netflix ya, yang sudah cukup besar itu ya, yang membuat video promosi untuk film-filmnya ya, menggunakan artis kita yang kenal zamannya ya, pada zaman kita ya, Ananda.
Dan di videonya juga dia pakai konsep seperti zaman dulu ya, disini-disini, zaman dulu kan seperti ini ya, konsepnya seperti itu. Nah, itu juga ada beberapa kemungkinan kalau tidak bedan dari video-video yang ada di Netflix. Nah, saya rasa hal seperti ini tuh justru malah lebih menyentuh kita ya, penonton, calon-calon penonton ya, dari Netflix. Apalagi ya, tuh generasi apa ya, milenial ya, kita ini generasi, kalau kalian kan selentinal ya, Z dan Z ya. Kita, nah ini saya rasa justru video-video seperti ini untuk target pasar generasi milenial seperti saya di Indonesia dan lain-lain lebih masuk gitu ya. Pak Rasa nggak disebut. Pak Rasa sama dengan Pak Wibit ya, generasi kolonial sepertinya. Oke, next, terakhir ya, masih ada. Oh ya, masih ada ini ya. Nah, contoh video promosi. Nah, ini tadi cross-selling. Ini saya suka banget ya. Jadi bagaimana kita mempromosikan film ya, tapi enggak sepertinya apa tadi komersialnya sepertinya maunya promosi tapi kelihatan enggak seperti promosi. Ini kemarin kebetulan eventnya waktu bulan puasa, bulan Ramadan. Coba di klik. Jadi yang memberikan beberapa tips ya. Padahal dia lagi iklan film tuh ya, lagi iklan film. Kira-kiraan ya. Sepertinya kan dia mau promosikan film. Dia lagi mau promosikan film. Iya, kalau parasit. Parasit ya. Nah di sini dia ada tambahnya dia overselling sama storytelling. Sebenarnya kalau overselling kok kita nggak perlu ada kata-kata untuk di Netflix. Tapi karena dia gabungan ya, jadi ada pengantar yang overselling untuk menarik ya, untuk menarik. Jadi dikasih ini apa ini ya, siraman rohani atau apa ini? Padahal bicaranya Netflix, nah kan gitu ya. Ya, ternyata dia mempromosikan film ya, ada lagi nih yang terakhir, yang paling terakhir nih ya. Ini juga yang saya paling suka di sini ya. Kalau tadi film Indonesia ya, Korea, misalkan coba kita yang lagi, kita lagi mau tayang ya, filmnya Deadpool. Ini juga unik ya, dia pakai viral marketing sama extreme marketing. Bayangkan seorang Beckham, David Beckham itu disuruh mempromosikan itu Deadpool. Loh, kita maaf ada Beckham. Si Wolverine ya, si Wolverine yang kita tahu mempromosikan filmnya itu. Tapi dia juga bagian selling jual ya, untuk mempromosikan filmnya. Dia ikutan kompetisi di Korea ya, ikutan kompetisi di Korea yang nyanyi pakai topeng gitu ya, mas apa gitu ya, ternyata yang keluar sih berkulitnya jadi ya, ini namanya viral marketing gitu ya, extreme marketing. Ini mungkin menyasar audiens Inggris ya.
yang penyuka sepak bola. Ya tanggung-tanggung ya terakhir pun sama Indonesia kita juga ya. Indonesia kita juga sama Deadpool. Ada yang tahu siapa yang berasal sama Deadpool? Di Rosabun ya. Nah ini menyasar tadi jadinya yang kok di Indonesia nya? Nah itu ya, ada di Indonesia nya. Oke, baik, selesai ya. Jadi itu tadi beberapa contoh untuk teknik conversion ya, bagaimana kita mengubah calon penonton tadi menjadi akhirnya nonton ya film kita atau video yang utamanya. Nah yang terakhir, jadi justru yang membedakan antara digital marketing dengan marketing yang lainnya ya, atau jualan. Di sini ada satu tahapan akhir yaitu relationship. Relationship ini artinya apa? Yang tadinya sudah nonton, akhirnya gimana? Dia mereka jadi nonton lagi. Atau minimal memberitahu temennya, eh nonton film ini api, aku yang nonton. Secara sadar kalian jadi marketingnya mereka. Nah ini caranya di sini ada beberapa teknik. Itu yang satu ada list building, yang dua ada customer relationship management atau CRM, yang ketiga ada value branding. Nah ini yang digunakan oleh agak lain. Kalau kalian lihat kemarin ya lain, mereka menggunakan teknik yang ada di relationship ini. Teknik yang mana? Yaitu teknik customer relationship management. Bagaimana mereka berinteraksi dengan netizen ya, atau dengan penonton mereka yang sedang menonton. Dengan cara apa? Memberikan tantangan ya. Masih ingat ya? Di Twitter mereka ngomong, oke okay, kalau kalian nonton film kita sampai 3 juta, kami akan, ya sorry, 6 juta atau 7 juta gitu ya, kami akan menjadi manusia silver. Itu kalian gak sadar lagi di berada di wilayah ini ya, customer relationship management. Sehingga merasa tertantang nih, kapan lagi ya, 4 orang itu ya, siapa si Boris, si Jack Taylor ya, kemudian Benny ya, sama yang satunya siapa? Oke, menjadi member silver di bidang HI. Sehingga, wah, netizen Indonesia nggak bisa dihubungi ya. Merasa tertantang, oke kita, ayo berbono-bono, satu orang aja, 10 orang. Jadi, nyata 7 juta, beneran dihubungi. Ya, nah itu merupakan teknik customer relationship management. Jadi, bagaimana caranya orang yang sudah nonton ini akhirnya nonton lagi, atau mereka ngajak keluarganya, mungkinnya, dan sebagainya nonton film tersebut. Ya, kemudian itu yang kedua, ya, value branding ini untuk yang film atau yang di dalamnya aktornya sudah mempunyai nama besar. Nah, branding ini sebenarnya nggak berada di tahapan ini, tapi justru di tahapan traffic ya. Tapi kalau untuk film-film yang baru mulai tinggi dan sebagainya, okay, branding berada di belakangnya. Jadi setelah semuanya nonton dan selesai, baru kita atur branding value dari produk atau video atau film yang kita buat. Oke ya, jadi itu tiga framework atau tiga tahapan atau tiga susunan strategi yang boleh kalian mengistilahkan untuk digital marketing ya. Kita beri flashback lagi, yaitu traffic, bagaimana cara yang mendatangkan calon penonton atau calon viewer. Kemudian setelah itu masuk ke conversion, bagaimana caranya calon penonton tadi jadi penonton, viewer tadi jadi subscriber. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana caranya yang sudah nonton jadi nonton lagi, nonton lagi, dan ngajak teman-temannya yang lain untuk jadi penonton baru gitu ya, untuk yang tadinya subscriber jadi share. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Informatika kalau bicara harus ada datanya, itu